Ini adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat ini. Ya, saya ulang lagi, lisan sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya lisan, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pertemuan belajar kalimat bahasa Arab. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah kalimat bahasa Arab yang sangat bagus untuk bisa kita pelajari. Kita ambil manfaat kalimat itu sebagai motivasi diri kita dan juga bisa kita ambil al-mufradat, perbendaharaan kata dari kalimat itu untuk kita gunakan berbicara bahasa Arab atau juga untuk memahami pelajaran bahasa Arab. Memahami bahasa Arab itu baik mendengarkan orang mengungkapkan sebuah kalimat maupun kita sendiri yang akan berbicara bahasa Arab, kita bisa menggunakan al-mufradat atau perbendaharaan kata yang ada di kalimat itu. Baik, selanjutnya saya akan langsung saja kepada kalimat yang mau saya jelaskan ini. Lisanul aqil wara aqil wa qalbul ahmaq wara lisan. لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه. إني كلمات bagus sekali, bisa memotivasi kita agar kita dalam bergaul, ya kita bisa menunjukkan kepribadian kita. Seperti biasa, saya akan menjelaskan kalimat ini secara singkat dulu, baru nanti kita akan preteli atau kita akan ambil kata-kata yang ada dalam kalimat itu, artinya apa, penggunanya gimana. Lisanul aqil wara'a qalbi. Lisan seorang yang betul-betul menggunakan akalnya. Dalam artian itu, kalau disebut al-aqil atau orang berakal, berarti orang itu orang yang dalam artian cara berpikirnya benar. Cara mengambil suatu kesimpulan itu benar. Cara bergaul benar dan dia ingin selalu melangkah dengan benar. Dia bukan orang yang ngawur, ya. Dan biasanya orang disebut aqil adalah orang yang selalu ingin berpijak pada kebenaran. Namanya al-aqil. Orang yang disebut ingin berpijak pada kebenaran adalah al-aqil, ya, orang yang berakal. Ya. Di sini dijelaskan lisanul aqil wara aqalbi. Ya, lisannya seorang yang berakal ini ada di belakang hatinya. Hati ini adalah tempat di mana hasrat manusia, keinginan manusia, baik buruk semuanya itu ada dalam hati. Di mana di situ ada iman, di situ ada syaitan menggoda manusia dan banyak hal itu di dalam hatinya. Makanya kalau orang aqil itu di belakang hatinya, maka orang aqil ini akan mengendalikan bahwa yang di hati itu harus sesuatu hal yang benar. Makanya dia akan menggunakan hati yang di sana didasari oleh iman dan sebagainya, baru dia akan mengucapkan. Lisanul aqil ora aqalbi. Ya, lisan seorang yang berakal itu, dia akan di belakang hatinya. Seorang berakal akalnya yang sehat itu akan mengendalikan hatinya untuk supaya hati ini tidak bengkok dan selalu pada posisi yang benar. Hasratnya, keinginannya, kemauannya, niatnya, semuanya itu harus benar. Ya, sehingga untuk mengungkapkan kata-kata pun harus benar.
dan untuk berusaha untuk selalu benar. Itu orang berakal itu akan mengendalikan hatinya untuk selalu dalam posisi benar. Kalau hatinya baik, maka perilakunya, ungkapannya, sikapnya, akhlaknya akan baik. Selanjutnya, wa qalbul ahmaq wara alisani. Sebaliknya, sedang hati orang yang ahmaq, al-ahmaq ini adalah orang yang susah dinasihati. Orang yang tidak mau tahu benar salah, yang penting dia apa maunya. Maka dia akan mengesampingkan al-galab ini ya di belakang lisannya. Jadi lisannya itu langsung di belakangkan sama orang ahmak ini untuk mengungkapkan atau menyampaikan atau mewujudkan kemauannya saja tanpa peduli benar atau salah. Al-ahmak itu adalah orang yang susah dinasihati, orang yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Lisanul ahmak atau qalbul ahmaki wara al-lisan. Jadi lisan yang berbicara ini didasari oleh ahmaknya. Hatinya dikendalikan oleh nafsinya. Sebagainya, maka disebut qalbul ahmaki wara al-lisan. Saya ulangi, lisanul aqil. Salah berat. Wara akal itu. Seorang akal, berakal ini akan mengendalikan hatinya untuk seluruh benar. Wa qalbul ahmaqi wara alisani. Asal ngomong saja kemauannya. Mau melakukan apa saja tanpa peduli. Di sana ada suatu kerugian pada dirinya atau kepada orang lain. Atau menghasilkan suatu efek-efek negatif pada dirinya atau efek negatif pada orang lain. Dan kesinambungan dari efek itu akan menghasilkan efek-efek yang negatif lagi. Orang ahmak itu tidak peduli. Tapi kalau orang agil, dia akan berpikir, jika saya begini, maka saya mengucapkan seperti ini, ya, saya melakukan seperti ini, maka efeknya apa? Kalau ada negatif, jangan ditahan. Tapi kalau seandainya di sana positif, dia lakukan. Terus positif ini akan menghasilkan positif lagi, malah atau nanti akan menghasilkan efek. Kalau di sana ada unsur-unsur negatif, dia tidak akan melakukan itu. Tapi kalau di sana mengandung unsur positif, maka dia akan melakukan itu, menjelaskan, mengungkapkan dan sebagainya. Wa qalbul ahmaqi wara qalbi. Sedang hati orang yang ahmak, orang yang susah untuk menerima kebenaran di belakang lisannya. Jadi lisannya yang di depan, ya, tanpa peduli bagaimana hasilnya nanti, ya, mau positif mau negatif tidak peduli, yang penting apa yang dimaukan di hatinya dia jalankan. Benar salah tidak peduli, efeknya negatif, positif dan sebagainya tidak peduli. Walaupun itu katakanlah kayaknya positif tapi hanya negatif, negatif, negatif juga tidak peduli. Baik efek kepada dirinya maupun efek kepada orang lain yang ke depannya akan semacam itu. Dia benar peduli. Itu adalah orang ahmak. Baik, ini tadi penjelasan dari kalimat itu. Sekarang kita masuk kepada tujuan kita di dalam belajar bahasa Arab ini, yaitu kita akan mengurai kata per kata di dalam kalimat ini. Baik, saya lanjutkan, saya ulangi lagi kalimatnya, lisanul aql wara'a qalbi. Lisan. Lisan ini adalah lidah. Lisan. Lisan juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Seperti sebelumnya pernah saya jelaskan, di dalam bahasa Indonesia banyak kata-kata yang akarnya dari bahasa Arab juga. Seperti lisan. Ya, lisan sudah biasa digunakan dalam bahasa Indonesia. Di mana lisan itu adalah lidah yang berbicara. Artinya, ini adalah lisan. Bahasa Arabnya dari asal kata bahasa Arab yaitu lisan. Lisanul aqil. Aqil adalah orang yang berakal. Aqil dari kata-kata orang yang memiliki akal. Akal sendiri di dalam bahasa Arab adalah al-aql. Dan akal itu sendiri juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, akal. Nah, bahasa Arabnya al-aql. Sedang orang yang berakal disebut dalam bahasa Arab al-aql.
Jadi lisannya orang yang berakal. Waro'ah, waro'ah artinya adalah belakang. Waro'ah qalbi. Ya, di belakang hatinya. Saya akan menjelaskan tentang qalb. Secara umum banyak orang mengartikan al-qalbu, al-qalbun. Itu diartikan hati. Tapi di sini sebenarnya al-qalbu atau qalbun ini secara bahasa di dalam bahasa Arab itu artinya adalah jantung. Sedang hati di dalam bahasa Arab itu adalah kebit. Jadi kalau menyebut hati, hati itu adalah liver ya, bahasa Inggrisnya liver. Itu dalam bahasa Arabnya kebit. Sedang jantung itu bahasa Arabnya qalbun. Dan memang sebenarnya ya bahwa qalb itu artinya adalah jantung. Dari jantung ini manusia dikendalikan. Sebenarnya tertuju dalam qalb itu tidak dikatakan hati, cuma sudah menjadi istilahnya pemahaman dalam bahasa Indonesia ketika menyebut qalb itu disebut hati. Karena hati ini adalah sesuatu hal yang di dalam. Padahal hati itu liver. Tempat di mana syaitan masuk itu sebetulnya di qalb, di jantung. Karena bahasa Arabnya qalb, qalb itu jantung. Di situ di mana kalau jantungnya bergerak, manusia itu hidup. Kalau jantungnya mati, berhenti, manusia itu mati. Liver rusak, belum atau ada penyakit yang luar biasa, belum tentu orang itu mati. Kalau jantung itu berhenti, berdetak atau rusak, itu manusia itu mati. Makanya di sini dibilang jantung ini kan tempat untuk beredarnya memompa darah ke seluruh tubuh manusia, ya kan? Makanya lebih tepat hal itu artinya adalah jantung. Ya. Tapi tidak ada masalah kita menggunakan kebiasaan dalam orang Indonesia menyebut al-qalb atau qalbi atau qalbun itu adalah hati, tidak masalah. Tapi perlu dipahami bahwa sebenarnya arti dari qalb adalah jantung. Baik. Kalau mau kita artikan dengan arti sebenarnya, lisanul aql wara'a qalbi. Lisan seorang yang berakal itu di belakang jantungnya. Jadi karena di dalam bahasa Indonesia kita selalu menyebutkan qalb itu dinisbatkan ke hati atau sebutan hatiku, dalam hatiku, dalam hatiku, ya. Padahal al-qalb di dalam bahasa Inggris itu menggunakan heart, terus bentuknya waru ini, ya kan, bentuknya waru. Waru itu sebenarnya gambaran daripada jantung yang sebelah, bukan hati. Hati kan bentuknya tidak waru seperti itu. Cuma kalau jantung sebelah, heart itu jadi jantung. Hanya dalam bahasa Indonesia saja disebut hati. Padahal hati dalam bahasa Arabnya adalah kadit. Bahasa Inggrisnya liver. Jelas kan? Baik, jadi lisanul aqil wara'a qalbih. Ya, lisan orang berakal itu ada di belakang jantungnya. Baik, kita gunakan yang sesuai bahasa Indonesia, di belakang hatinya. Wa qalbu qalbul ahmaq wara'a lisani, dan jantungnya orang yang susah menerima kebenaran. Al-ahmaq itu orang yang susah menerima kebenaran, ya. Al-ahmaq orang kalau susah menerima kebenaran disebut ahmaq. Al-ahmaq qalbul ahmaq. Kenapa dibaca kasrah? Karena al-ahmaq ini adalah mudhaf ilaih. Mudhafnya adalah qalb. Qalbul ahmaqi wara'a, di belakang. Qalb lisanih, wara'a lisanih, belakang lisannya. Jadi lebih diutamakan di sini lisannya asal bicara, tanpa mempedulikan bagaimana hatinya, tanpa mempedulikan perasaan orang lain, tanpa mempedulikan efek negatif dan sebagainya yang akan terjadi. Yang penting apa yang dimaukan, dia akan sampaikan aja dan berusaha untuk berhasil.
aku. Jadi orang ahmak ini biasanya orangnya punya sifat kaku yang susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Baik, ini ada beberapa kata di sini. Ada lisan, di tadi adalah lisan ini sudah menjadi bahasa Indonesia lisan. Ya. Orang Indonesia kalau bicara lisan sudah paham. Al-aqil adalah berakal, akal itu sendiri juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang wara'a. Wara'a artinya belakang. Maksudnya, aina anta? Di mana kamu? Ana wara'a al-bait. Saya di belakang rumah. Saya di belakang rumah. Wara'a al-bait. Aina anta? Ana wara'a as-sayara. Saya di belakang mobil. Aina anta? Ana fil wara'. Saya di belakang. Jadi al-wara' atau wara' wara'un. Hamzah ya, wara'un. Itu artinya di belakang. Qalb. Yang biasa diartikan di dalam bahasa Indonesia hati. Sebenarnya arti sebenarnya dari qalb adalah jantung seperti yang saya jelaskan. Qalbih. Di sana ada qalbi wara'a qalbihi. Ya. Inya itu adalah nya, nya kembali kepada al-aqil. Lisanul aqil wara'a qalbi. Ya, bahwa lisannya orang berakal di belakang hatinya orang berakal itu tadi. Intinya akalnya mengendalikan hati. Wa qalbu qalbul ahmaqi wara'a lisani. Ya. Kenapa disebut qalbul ahmaqi, hati atau jantungnya orang yang susah menerima kebenaran atau orang ahmak ini? Karena di dalam hati adalah tempat, tadi saya jelaskan, tempat di mana kemauan orang campur aduknya antara syaitan, kemauan nafsi, kemauan syaitan. Di situ ada cahaya iman, di situ malaikat memberikan ilham dan sebagainya, itu adalah tempatnya hati. Nah, kalau itu sudah ditaruh di belakang, maka ini akan menjadi pengendali. Biasanya kalau menjadi pengendali, dia yang tidak dikendalikan oleh akal, maka dia akan cenderung kepada bisikan syaitan. Akan nafsinya akan mengikuti syaitan. Ketika nafsinya mengikuti syaitan, orang ahmak ini akan berbicara dengan lisannya, dengan kemauan hatinya. Tidak peduli efek-efek negatif yang akan terjadi pada dirinya atau pada orang lain, atau akan berkembang negatifan itu menjadi negatif lagi, negatif lagi, negatif lagi. Karena tidak menggunakan perenungan. Sedang orang yang berakal, dia akan mengendalikan hatinya. Mana kehendak hati yang sesuai dengan kebenaran. Nah, itu yang akan ditetapkan. Tok palunya dari akal harus begini, begini. Sebab akal adalah makanya orang yang baik disebut orang agil. Ini adalah orang yang selalu berusaha memilih mana yang benar, bukan mana yang disukai. Seandainya itu disukai tapi di sana ada unsur tidak benar, orang akal, orang yang berakal akan meninggalkan dengan akalnya. Jangan itu, pilih ini yang baik. Itu buruk, tinggalkan. Ikuti yang baik, ikuti yang benar. Itu namanya aqil. Itu jangan dilakukan, walaupun itu baik, tapi akan menghasilkan sebuah efek negatif. Di mana negatif itu akan menghasilkan sebuah keburukan. Mungkin keburukan saat ini sedikit, tapi nanti kesalahannya akan berapa. Nah, itu orang selalu merenungi sesuatu, apa hasilnya, bahkan bukan hasil langsung, tapi efek-efek yang ke depannya, sampai kapanpun itu berusaha untuk diamati bahwa ini akan menghasilkan sebuah hal yang negatif atau tidak. Kalau di sana menggunakan hal yang negatif, ada unsur negatif, maka akan ditinggalkan untuk orang yang berakal itu tadi. Itu namanya orang aqil, itu orang yang berakal. Beda dengan ahmak. Ahmak intinya orang yang susah untuk menerima kebenaran, dikasih input tentang kebenaran pun dia menolak. Seringnya dia menolak nasihat-nasihat dari siapapun walaupun itu kebenaran baru itu baik. Nah, dia biasa menggunakan apa yang tergerak dalam hatinya, baik buruk dia jalankan. Dia tanpa peduli berpikir bahwa ini baik atau buruk. Yang penting apa maunya, jalankan.
Kalau baik ya penjualan baik, kalau buruk tidak peduli gimana itu buruk, hasilnya pun akan tidak diperdulikan. Yang penting kemauan hatinya, itu ahmak. Begitu. Ini adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat ini. Ya, saya ulang lagi, lisan sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya lisan, tidak. La'akil, artinya orang yang berakal. Waro, artinya di belakang. Qalbi, artinya hatinya. Artinya orang berakal. Qal, artinya hati. Atau yang hati, arti sebenarnya adalah jantung. Seperti yang saya jelaskan tadi. Wa qalbul ahbagi, dan hati orang yang ahbab, yang susah menerima kebenaran. Waro alisan, di belakang lisannya. Saya kira penjelasan ini bisa kalian pahami semuanya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekira ilahuna awalan. Ya, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.